Sacil, ada Sacil lagi ngeplok. Performance, ada Farwell. Ibu, makasih Ibu. Udah membahagiakan anak-anak kita. Ada mobil. Ada yang capitan boneka. Ada main pasir. Iya kan? Terima kasih Ibu. Lanjut. Untuk tandaan favorit. Terima kasih Pak Andrew. Dan selanjutnya apresiasi akan diberikan untuk Krishna Textile sebagai best performance rompi kain. Lo mau kain berapa panjang? 300 meter juga ada sih. Bisa nutupin jalan komplek. Bapak-bapaknya. Silahkan diberikan. Terima kasih Bapak. Gendong Roni ya, Sacil ya? Pas-pas lagi terlihat lagi sepi lagi. Aduh ngeran lu matahari. Ahe. Oke. Di acara malam hari ini kita akan bagi-bagi banyak hadiah sebagai bentuk apresiasi gitu ya. Di malam drawing korban shopping extravaganza Revo Mall. Dan sekarang kita mau masuk langsung ke sesi drawing korban shopping extravaganza. Dan kami harus mengundang beberapa pihak terkait terlebih dahulu untuk kelancaran hari ini dan untuk akuntabilitas juga untuk malam penghargaan dan apresiasi di malam hari ini. Baiklah, kalau begitu kami persilakan untuk hadir ke atas panggung Bapak Ibu perwakilan dari Kemensos, Dinsos, Notaris, dan pihak kepolisian. Kami undang untuk naik ke atas panggung. Dari Kemensos, Dinsos, Notaris, dan Kepolisian. Dan sebelum dilanjutkan, perlu saya informasikan bahwa nantinya pihak dari Kemensos yang akan memberikan informasi soal ketentuan dan pembukaan segel untuk malam drawing hari ini. Oke ya? Oke, ini dia. Kita siapkan terlebih dahulu Bapak Ibu mejanya. Ini dia. Dan nanti boxnya masih disegel ya. Jadi ini sah. Dan saksinya Nanti siapa yang beruntung dapetin A, B, C, D, E adalah kalian semua. Ribuan orang di sini. Jadi insya Allah yang dapat yang rezeki ya guys. Ya, emang rezekinya ya. Iya. Oke. Boleh kalau begitu